Hey guys, sahabat kamuflase. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10 MIPA 2. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kompak sekali, aplaus buat. Begini saya melihat 10 MIPA 2 sangat kompak, sangat semangat. Semoga tetap seperti ini sampai dengan jam pelajaran nanti berakhir ya. Amin. Pada waktu pertemuan kemarin masih ingat ya, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari tentang teks eksposisi. Sudah baca-baca? Sudah. Di mana sumbernya? Buku. Ya, dari mana saja silakan, karena sekarang teknologi sudah canggih, bisa kalian manfaatkan sebagai untuk pembelajaran dan juga untuk menambah pengetahuan kalian semuanya. Coba, saya pengen tahu nih, kalau memang kalian sudah baca. Ini dulu nih, Neng. Eriza ya, coba menurut kamu apa itu teks eksposisi? Ya. Teks eksposisi itu adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang berisi pengetahuan atau informasi yang mencoba digambarkan atau dijelaskan secara akurat dan jelas. Mungkin itu ya. Oke, bagus. Coba yang ini. Malika ya? Malika. Menurut saya teks eksposisi adalah karangan yang bersifatnya fakta atau non-fiksi atau ilmiah, juga dijelaskan secara akurat, jelas dan padat. Ya, bagus. Pinter-pinter ya. Pinter-pinter luar biasa. Bagus. Berarti apa yang saya berikan tugas kemarin kepada kalian semua, kalian jalankan. Coba saya ingin tadi dari perempuan dua, sekarang dari laki-laki. Siapa? Ah ya, coba kamu. Menurut saya, teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat dan jelas. Ya. Sama ya, berarti satu ini, satu sumber. Ya, bisa jadi satu sumber, bisa jadi pemahaman kalian sama. Oke, kalau memang seperti itu, sekarang saya ingin menjelaskan kembali. Tentunya dengan media yang nantinya akan saya gunakan. Kita manfaatkan, kalian sering kan bermedia sosial? Sering. Media sosial apa yang paling kalian sering gunakan? WhatsApp. WhatsApp, Instagram. Facebook ya, Twitter juga. Iya. Oke, saya sudah membuat materi tentang teks eksposisi di dalam YouTube. Coba kamu buka saja YouTube-nya di channel saya, Republik Kamuflase Channel.